Halo teman-teman, kembali lagi di channel Blessing 01. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merubah PIN Dana yang pastinya cepat dan mudah nih teman-teman. Jadi di sini kita akan merubah PIN dari Dana kita menjadi PIN yang baru teman-temannya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan saat saya membuat video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke tutorial teman-teman. Nah, untuk cara yang pertama di sini kalian itu buka untuk aplikasi Dana kalian teman-teman ya. Nah, setelah kalian buka aplikasinya, kalian pergi ke menu saya, teman-teman. Kalian klik yang saya. Lalu setelah kalian klik, nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak sekali untuk menu-menu, teman-teman. Kalian pergi ke pengaturan aplikasi, teman-teman ya. Lalu kalian klik yang security setting, teman-teman. Security setting, kalian klik. Nah, nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini teman-temannya. Lalu kalian pilih saja yang ganti PIN teman-teman. Kalian klik ganti PIN. Nah, nanti kalian akan dibawakan ke tampilan seperti ini teman-temannya. Nah, untuk sarannya di sini kalian masukkan untuk PIN Dana yang lama kalian teman-temannya. Kalian masukkan PIN Dana lama Anda. Kita masukkan teman-teman. Nah, lalu kita masukkan untuk PIN yang akan kita buat teman-temannya. Di sini kita harus mengingat PIN yang baru kita buat ini teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Lalu setelah itu kita ulangi lagi untuk PIN yang baru teman-temannya. Nah, di sini Anda telah berhasil merubah PIN teman-temannya. Jadi PIN kita sekarang ini sudah PIN yang baru teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, and bye-bye.